Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya mampir ke channel kami. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, diangkatlah derajatnya, bila sakit segera sembuh dan ala penyakitnya. Oke, teman-teman, video kali ini saya ingin membuat tahu aci ya teman-teman buat majikan Hong Kong. Karena majikan kami sering nonton YouTube, jadi pengen makan tahu aci itu gimana rasanya. Oke, bahan-bahannya sangat-sangat simpel sekali. Tahu, saya tahunya pakai tahu putih. Kebetulan tadi habis dari rumah sakit, nganter majikan saya yang perempuan masuk rumah sakit ya, opnam ya. Saya pakai tepung kanji 10 sendok makan ya teman-teman. Ini tepung tapioka 10 sendok makan. Tepung terigu 1 sendok makan dan kucai sama Royco. Maaf ada gangguan, ada telepon masuk ya teman-teman. Oke, ini adik saya, udah biarin aja nggak apa-apa, nanti saya angkat. Maaf ya teman-teman. Ini bawang halus ya teman-teman dan garam. Tentunya jangan lupa pakai air panas. Oke, saya sekarang ambil air panas mendidih untuk ngadonin tepungnya ya teman-teman. Ini airnya harus benar-benar panas ya. Oke lah teman-teman, saya masukkan tepung tapiokanya. Aduh, panas ya. Saya masukkan ke sini. Saya masukkan tepung terigu. Aduk-aduk. Lalu jangan lupa kasih Royco. Ini majikan saya kan suka banget pakai Royco rasa sapi ya. Ini saya kasih 1 sendok teh. Kasih bawang halus ya teman-teman. Ini bawang udah yang udah digiling itu ya. Kami kan pakainya bawang kayak gitu. Ini kira-kira aja. Oke, saya kasih 1 pucuk sendok makan ya. Saya kasih garam sedikit, jumput, takutnya kasinan karena orang Hongkong kan nggak suka asin ya. Aduk-aduk dulu. Oke, saya masukkan daun kucai dan oke. Sambil perlahan-lahan kasih air panas tadi ya teman-teman, sambil diaduk-aduk. Pakainya ini kan harus benar-benar air panas ya. Kira-kira kayak gini, kita ulangin pakai tangan. Nice. Oke lah teman-teman, dah ini dah kali seperti ini. Sekarang kita ini tahunya udah saya potong-potong seperti ini. Tahunya pakai tahu apa aja nggak apa-apa ya teman-teman, selera masing-masing ya. Karena di Hong Kong adanya tahu kayak gini, jadi saya pakai tahu ini ya. Oke, seperti ini. Oke lah teman-teman, kita coba minyaknya kira-kira agak panas. Kita masukkan tahu acinya. Oke, goreng goreng
Ini tuh kecil banget, kecil aja. Sambil masukin ke sini. Kecilin. Masuk ke dalamnya. Ini terus. Oke, inilah cara saya membuat tahu aci. Oke lah teman-teman, kita angkat tuh kan. Mantap tahu acinya. Jadi kalau dikasih tepung terigu tuh digoreng tuh nggak meledok gitu loh teman-teman, nggak meledos-meledos gitu loh. Kalau nggak dikasih tepung terigu kan nanti kan di waktu digoreng tuh meledos-meledos gitu loh. Ini kan crispy tapi tuh nggak meledos gitu. Kan benar-benar lu cross banget. Mantap. Edisi kali ini membuat tahu aci ya teman-teman. Nah ini hasilnya benar-benar cross. Ini saya tahunya pakai tahu biasa ya teman-teman, karena di Hong Kong kan nggak ada tahu kuning, jadi saya pakai tahu putih. Ini kan agak lembek-lembek tahunya, nggak apa-apa nih. Majikan saya pasti suka. Kita makan cocol pakai sambal kecap atau sambal cabai hijau. Kami siapkan sambal dua macam ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mantap, enak banget. Kalau pakai tahu kuning lebih mantap lagi. Acinya tuh keras. Benar-benar keras banget. Bikinnya mudah banget, cepat banget. Hasilnya memuaskan. Oke lah teman-teman, cukup di sini video saya kali ini. Terima kasih. Mohon dukung channel kami, Channel Fatimah Kitchen. Edisi kali ini membuat tahu aci. Buat terima kasih. Mohon di subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nih hasilnya guys. Tahu aci kami guys. Lala mantap sekali.